Halo semuanya, selamat datang di channel Yang Sendim. Di video kali ini gue pengen cobain hero Yujong. Kenapa Yujong? Karena Yujong itu tuh dibikin golden staff, ternyata sekarang bisa nambahin stack pasifnya. Kita coba ya, tanpa golden staff, basic attack doang. 1, 2, 3, 4, 5, baru boncos. Oke, sekarang kita pakai golden staff cuy. Oke, 1, 2, 3. Nah, 3 aja udah boncos cuy. Nggak usah 4 kali tadi ya, itu kelebihan nih. 1, 2, 3. Nah tuh, langsung bocor. Nah, gue penasaran, kira-kira dengan Golden Staff bisa ngaruh ke pasifnya Yujong tuh bakal ngaruh nggak sih sama gameplaynya Yujong? Jadi langsung aja kita cobain di rank ya. Let's go guys. Oke, karena kita lawannya Ruby, ini gue bakal unlock skill 2-nya dulu nih. Soalnya Ruby kan nggak se-GG-GG apa gitu ya damage-nya ya. Kita skill 2-2 aja buat nyicil darah dia. Kalau dia lagi baku hantam, kita hantam skill 2-nya ke 3 minion, langsung kita basic attack. Kali ini pasti buy 1 nih, udah nggak mungkin ada campur tangan mid laner atau roamer sekarang. Di patch ini pasti buy 1. Shred dari ubinya. Shred, nah bocor. Revive, basic attack, basic attack, basic attack. Nah, nice. Beristirahatlah dengan tenang. Yujong tuh awal-awal jangan dilawan cuy. Kalau hero-hero pok kayak Ruby gitu tuh susah lawan Yujong. Kecuali Drot gitu ya, yang memang hero-nya tuh burst banget. Nah, itu gampang tuh. Kita cutting. Pengalaman hidup mengajari bahwa hati manusia. Tarik. Set. Jangan lupa ya skill 1 sebisa mungkin kenain bagian ujungnya cuy. Biar ngasih damage yang maksimal. Oke, udah mau ada turtle nih. Kayak linknya deket-deket sini sih harusnya. Aku akan terus ingat bahwa ketergantungan. Main dulu ya skill 1 langsung skill 3 nih. Skill 1, skill 3, skill 2, jebret. Slide BO lagi. Sebenernya sih nggak gitu ngaruh amat sih golden staff-nya. Soalnya kita jarang pakai basic attack, tapi lumayan nolong lah nantilah. Kalau kita main basic attack. Yuk, bantuin dulu. Oke. Clear lagi dari rumput. Skill 1. Stabil. Asik nih, bocor nih. Tuh. Enak banget sih bocornya, buset. Gak sempet cutting kita, Kayaknya Ruby-nya pulang nih. Kita harus cepet. 3, basic attack. Skill 1, oke, bisa attack lagi. Ambil dulu gold turret-nya, plating-plating ya cuy ya. Kita cutting lagi. Oh, ada link di sini. Cutting, link-nya nggak berani. Kalau kita masih ada naga, nggak apa-apa. Kalau nggak ada naga, ada link, kita jangan PD-PD cutting di sini ya. Midlane dulu yuk. Setidaknya dia nggak ngerusuh jungle temen. Basic attack. Skill 1. Skill 1 lagi. Si ketek jeder. Srebel. Yuk, datang dulu. Aku tidak akan gugur sebelum mengalahkanmu. Dan link joining dulu. Nungguin yang lain. Ayo bertarung. Wah, diambil sama link.
Awas turret, turret. Aduh, itu di bawah gimana tuh? Bocor, 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 nice. Nice banget. Wah, rame, rame, rame. Gak apa-apa lah ya. Yang penting junglernya mati. Supaya lebih gampang keluarin ininya. Pasifnya. Suraninya rame-rame. Mati lu. Mati lu. Nah, ayo. 2 lawan 1 sini. Mati juga lu, ha? Nah. 2 lawan 1, siap. Full charge, nice. Mati langsung. Siapa yang sangka ada wild charge? Ini malah jadi jarang buy one nih gue nih. Kalau tadi udah ada golden staff, enak buy one sama si Ruby-nya. Sekarang malah nggak buy one ya. Gak gitu kerasa ternyata golden staff-nya. Gue petrify. Tambah lagi dong darahnya. Pengalaman hidup mengajariku bahwa hati. Wih, di cutting sama malingnya. Di cutting gue push di sini ada minion betulan. Turretnya dulu cuy. Cutting dikit nggak ngaruh ya nggak? Mati lu, nice. Nggak mati? Oh mati dong. Oh nice. Ternyata gue nggak tahu ya sebenarnya golden staff-nya itu tuh bekerja atau enggak. Mungkin kayak tadi di link itu bekerja sedikit kali ya. Kayak gue habis clear-clear minion gitu-gitu basic attack. Pas basic attack dia langsung nambah tinggal selebe. Mungkin ya. Mungkin ada bekerja sedikit tapi gue nggak terlalu kerasa banget lah. Tuh. Giliran gue lagi nggak live solo MVP. Aneh kan? Berarti kalau menurut gua mungkin golden staff-nya itu lebih enak dibikin di awal-awal ya. Pas kalian masih fase buy one gitu mungkin bakal lebih kepake guys. Soalnya kalau tadi pas gua udah fase bukan buy one lagi tuh ya, udah hancur-hancur lane-nya, kita udah main-main ngumpul, golden staff tuh kayak kurang kerasa gitu efeknya. Mungkin pas fase-fase awal enak kali ya. Nanti kalian boleh cobain aja sih. Tapi menurut gue nggak pakai golden staff juga masih oke aja sih. Thank you buat kalian yang udah nonton. By the way, buat kalian yang mau top up diamond, aman, murah, legal, dan otomatis 24 jam, kalian bisa langsung aja ke www.ielshop.id ya guys ya. YouTube-nya gue dan gue yang bertanggung jawab di sana. Nggak akan ada minus-minus, nggak akan ada yang aneh-aneh ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.